kita lagi ada di pasar Pramuka ini. Cuman Pramuka. Nyari Pramuka. Nyari parkirnya susah banget ini deh. Aduh. Oh, yang parkir di depan takut digembok di sub. Enggak apa-apa. Paling baik. Depan bayar gope. Dari mana ini? Sebda. Enggak kebagian. Ujuk. Kalau kata orang Ciganjur mah orang keduman. Cendol durian enak nih. Ya. Beli. Bang, cendolnya satu ya, makan sini ya. Ya. Aduh. Ya. Aduh. Cendol, gundal gendol, makan es cendol durian. Makan es cendol durian dulu. Minum apa makan? Minum kali ya. Es sih soalnya, minum es cendol durian. Teman-teman, ini buah khas Indonesia banget ini. Mantap nih segarannya nih. Woi, nah, pokoknya kita harus coba ini. Mantap. Oke, makasih. Ya. Ini dia jagoannya, bro. Eh, bukan. Ini jagoan ini. Wih. Belakangan petani dulu. Mantap. Sebab ini nih. Es cendol itu isinya berupa ketan, ini cendol, nah, pakai gula merah, nah yang pasti pakai durian, es cendol durian namanya. Oke. Ya, jadi teman-teman kalau makan es cendol durian, nah enaknya tuh diaduk-aduk. Sebagian kita makan bulat, nah
sebagian lagi kita aduk-aduk biar rasanya merata di kuah es cendolnya. Oke. Nah, enak nih. Iya teman-teman, selamat mencoba. Pokoknya kalau pengen makan es cendol durian enak, adanya di Pasar Pramuka. Oke, makan dulu. Alhamdulillah, nikmat banget, mantap. Habis juga. Oke guys, kita langsung jalan lihat-lihat sekitar Pasar Pramuka. Yuk. Berapaan ya? Kira-kira berapaan ya? Oke, jadi ini dalam rangka nganterin adek gue. Adek gue tuh bidan, dia minta dianterin ke sini mau beli alat medis katanya. Oke, kita cek aja yuk, di dalamnya ada apaan sih? Kita lihat-lihat. Kalau si ayah ngomong beda kan. Ada burung. Pasar burung juga jual burung. Lihat-lihat yuk.